Majikan perlu memastikan perusahaan masing-masing berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Exco Perpaduan Perhubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, Dato' R. Ismail Osman berkata, setiap pekerja perlu mendapat perlindungan sewajarnya apabila ditimpa bencana atau kemalangan. Kewajipan bagi mereka untuk mencara mungkin WSP dan juga SOKSO. Jadi yang saya banyak titik beratkan ini pada mereka-mereka yang kerja sendiri, driver taksi, beca, yang apa saja jenis pekerjaan yang dalam kehidupan kita ini perlulah buat caruman. Kerana daripada apa kita lihat, apabila berlakunya sesuatu kemalangan dan sebagainya, dapat orang kata sikit sebanyak mengurangkan bebanan dalam kehidupan ini. Beliau ditemui pada program ziarah Perkeso Prihatin di Lubuk Cina Masjid Tanah. Sementara itu, Pengarah Perkeso Negeri Abdul Razak Omar berkata, semua majikan perlu memainkan peranan dan mengambil berat terhadap kebajikan pekerja masing-masing. Tegasnya, majikan yang masih berdegil akan dikenakan tindakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dalam kurungan Akta 4 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Jadi saya suka ingatkan, majikan yang menggaji pekerja asing tidak ada alasan lagi untuk tidak mencarum kepada Perkeso. Mulai Januari 2020, kita telah mewajibkan semua majikan yang menggaji pekerja asing untuk mendaftarkan caruman, mendaftarkan pekerja dan membayar caruman kepada Perkeso.